Gudang di sisi belakang rumah sakit, RS, MM Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo mengalami kebakaran. Kejadian diperkirakan terjadi pada waktu sekira pukul 8.45. Pantauan tribungorontalo.com, api sudah mulai membesar dan membuat panik petugas RS dan masyarakat sekitar. Sejumlah pasien yang berada tak jauh dari gudang yang terbakar segera dievakuasi ke tempat lebih aman. Awalnya kobaran api hanya berada di area gudang, namun karena angin yang cukup kencang, api cepat menjalar ke sisi bangunan lainnya. Api cepat merambat karena gudang dekat pepohonan bambu. Bahkan sampai 4 kali terjadi dentuman keras yang diduga tabung gas. Pengakuan dari petugas kebersihan, insiden tersebut berlangsung sangat cepat. Berselang 5 menit, personel damkar Kabupaten Gorontalo segera meluncur ke lokasi dan langsung melakukan penanganan. Hingga berita ini dimuat, personel damkar masih sementara berupaya keras memadamkan api. Api diduga berasal dari area bagian gudang, kemudian saat ini sudah mulai merambat di sisi bagian kanan ruangan, di gedung belakang, dan sampai dengan saat ini pemadam kebakaran belum juga kunjung datang. Listrik. Listrik. Innalillahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.